saya. Pakai. Kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik terus. Kau tinggal turun naik. Orang gila, orang gila. Turun naik terus, kau tinggal oles naik. Orang paling gabut nih sedunia. Masa iya tomat dijahit? Padahal tomat itu kan buat sambal, diulek terus dimakan sama ikan asin. Ini malah dijahit gitu. Emangnya tomat tuh robek? Terus diapain lagi tuh? Apa nih guys? Oh, bantal guling. Tapi kok bantal gulingnya aneh? Loh, kok bantal dimakan sih mbak? Itu kan buat tidur. Kok dimakan sih bantalnya guys? Mesin capit apa nih? Kewir, kewir, kewir. Jebakan, mama tolongin. Takut. Tapi penasaran. Disuruh cari koin di dalam slime. Ih, males banget. Coba pakai duit 500. Kita coba. Ah, gak bisa. Cari aja deh. Di mana ya koinnya? Yeay, dapat. Bismillahirrohmanirrohim. Aku pengen bola warna hijau. Yah, malah dapat kuning. Kesel, kesel, kesel. Dapat jebakan apa ya? Gunting. Deg-degan. Main sampai jatuh. Aku sedih banget. Gimana dong ini? Cepat jatuh, cepat, cepat. Hayo lo, ketahuan deh. Masih kecil-kecil, pakai tato lagi. Tapi aku juga pengen, aku juga mau. Siapa di sini yang suka banget makan spageti? Ternyata begini cara pembuatan spageti, guys. Cuma dicelup-celup doang tuh. Tapi kotor ya. Ayo, masih berani lagi nggak kalian makan spageti? Tuh gitu. Slime terbesar di dunia dan bisa makan anak. Nih, kalian masih berani lagi main slime? Ngapain bang? Kok lantai aku dipecahin bang? Mau nyari apa? Nyari harta karun? Itu kan rumah aku. Kok abangnya cari di rumah aku? Terus ngapain lagi bang? Tuh kan gak utuh lagi. Aku gak. Kalian bisa menghubungkan garis-garis ini gak? Tanpa bersentuhan antara garis. Wah, istriku punya banyak uang. Aku ambil ah. Sayang, apaan sih? Itu kan kue. Kenapa dimasukin di kantong, ha? Loh, kok jadi ku? Oke, kita ikutin. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Terus dimiringin. Kok dia jadi cebol? Aku mah gini aja. Dia kok cebol, guys. Adek, kue ulang tahunnya mau dipotong gimana? Potong segitiga. Bang, katanya kan potong segitiga. Terus adek, nih aku bawain bando buat. Aduh, kok telurnya dipecah-pecah. Pencet, 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 pencet. Ih, kok bonekanya mainannya aneh. Dipencet kabur semua, guys. Kalian suka karakter. Kakak mau ngapain nih? Aku punya 2 bibir. Oh, mau ngikutin kayak aku. Emang bisa? Gak bakalan bisa. Tuh, gak bakalan bisa. Oh, bisa. Wah, aku gak ada minum, guys. Tuh. Ya, si Udin nih sombong banget, guys. Baru juga punya kolam renang sekecil itu. Kalau di rumahku tuh, kolam renangnya gede banget, guys. Kalian punya kolam renang juga enggak? Nih, aku liatin ya kalau kalian enggak percaya. Sini-sini aku. Sayang, ikutin aku ke bawah, ke atas, ke samping. Yeay, aku makan es krim ayam. Ya, cuy. Di atas rata-rata gitu guys.
dia cuma pakai korek api dan menghasilkan suatu lukisan yang sangat bagus. Nih, mari kita makan mie dulu, guys. Ini, ada yang bisa jawab gak sih? Ini kan dia potong satu tuh coklatnya tadi. Terus diputar, dibalikin lagi. Kok bisa utuh? Padahal kan dia udah ambil satu balok tuh. Baca mantra untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal. Jadi ini si anak tuh pengen banget bapaknya bisa hidup lagi. Dia tiap hari pergi ke kuburan membaca mantra untuk membangkitkan ayahnya. Tapi ternyata guys, bukan ayahnya yang bangkit, tapi hantu. Ih, kabur deh. Tuh kan, salah baca mantra sih. Lah, dia senang. Kok gitu?